Nah gini, Laskar Ngarit kan punyaan Mas Sukri ini sudah berhasil berdiri. Itu belum tuntas sampai anaknya belum betul-betul keluar. Ya. Nah itu untuk maintenance, maka air gula mulai dikurangi boleh bos. Oh, dikurangi. Tapi jenengan tidak masalah, tetap dijaga tidak apa-apa sampai betul-betul rosol. Gak, saya bertanya dok, air gula itu kalau di posisi lembungan ngandung buting, ada efeknya atau enggak? Enggak ada toh, bos. Oh, enggak ada. Enggak kalau enggak ada ya saya stabilkan. Nggih, pokoknya itu balik ke kita, like kita secara materi enggak keberatan untuk beli, ora masalah. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tuned. Yap, Laskar Ngarit. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Oke, siap Laskar Ngarit. Assalamualaikum Laskar Ngarit. Beres-beres. Waalaikumsalam. Dimanapun Anda berada, masih sama Pak Komandan. Istimewa ya toh. Dan Mas Sukri di sini. Ya, siap. Jadi kita, nah ini Laskar Ngarit yang mulai ambil di apa toh, di Minggu Setu. Sabtu saya nangani hari Minggu apa hari Sabtunya? Hari Sabtu. Hari Sabtu, ya. Laskar Ngarit sapinya Mas Sukri itu hari Sabtu. Kita suntik lagi hari Senin. Senin. Yeah. Yang angkat tuh Senin ya? Yeah, Senin. Senin tuh sudah angkat-angkatan Laskar Ngarit. Udan-udan. Tapi Pak Komandan ra ono waktu kuwi, lagi ono, lagi flu burung. Jadi sapi ambruk kebuntingan 8 bulanan ya, 8-9 bulan sudah kita injeksi di hari Sabtu dan di hari Senin. Bahkan di hari Senin itu Laskar Ngarit sudah kita coba angkat, ternyata begini ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nah hari ini hari Kamis, jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari ke-6 sapi ini alhamdulillah kersane Gusti Allah tangi. Nah kalau saya, gak apa yang disut masukinnya gak apa-apa. Kalau saya lah sekarang kan hanya menyampaikan yang ada di literatur, kita sampaikan yang ada di pengalaman, kita sampaikan ke peternak. Nah, oh kayak deglek-deglek gitu ya. Ya itu harus kita jaga bos. Sedangkan yang melaksanakan penanganan dan pengobatan kan peternak. Maka mumpung Mas Sukri lagi ada di kandang, saya langsung wawancara, bagaimana kok bisa sapi yang 6 hari ambruk kok bisa berdiri. Yang pasti sudah 2 kali injeksi dan hari ini mau injeksi ketiga biar lebih kuat. Oke, Mas Sukri, kalau untuk makanan, menunya apa saja? Wes, monggo sejujurnya. Menunya. Ya. Yang pertama ambruk hari Sabtu. Minggu? Nah, Sabtu Minggu itu tebon. Tebon jagung. Nah, tebon jagung. Siap. Lalu hari Senin itu saya carikan suket seperti lamuran atau bang-bangan. Oke, lamuran. Nah. Terus hari ini yang namanya kalau dibilang amisan ya ini. Amisan atau waderan. Waderan. Nah, menunya mungkin berganti. Berganti-ganti, ya, betul Laskar Ngarit. Nah. Karena waktu itu Laskar Ngarit, kita menyarankan ke Mas Sukri untuk memberikan pakan yang heterogen. Pakan yang heterogen itu pakan yang ojo sama macem. Nah, jadi ya benar. Tebon, lamuran. Lamuran sama suket itu waderan. Nah, waderan ya ini. Bentuknya kayak wader ya. Nah. Oke. Okay. Nah, seperti itu Laskar Ngarit. Jadi langkahnya adalah memberikan pakan yang ternyata heterogen beberapa macam. Siap, monggo dilanjut. Kalau untuk air gula. Air gula sekali minum pagi satu kerek. Satu kerek itu sak piro sak kempus sak citaan lho Mas. Oh iya sak nah, mangkok ini. Sak mangkok, sak batok lah. Ya. Nah, itu mineralnya pagi 4 sendok yang mineral premix atau atau PMC, apa itu. G. Sore sebegitu juga satu kerek. Terus mineralnya juga 4 sendok. Pas sekarang hari saya bantu ya. Pakai gula merah sak mangkok batok kelopo kuwi lho cetane ya kan. Gak, gitu ya. Itu diberikan pagi dan sore. Satu-satu ya. Mineralnya saya sarankan pakai premix TMC. Premix TMC. Kemarin beli berapa? 20 30? Enggak paham manu. Setiap orang perempuan istri nyonya. Istri. Oh, nyonya yang beli. Siap. Jadi kita menyarankan pakai premix TMC pagi 4 sendok, sore 4 sendok. Jadi jangan takut dan jangan perhitungan.
kalau terkait musuh sapi ambruk lah kadang ngarit. Terus upaya lain apa kira-kira masuk upaya gini? Lain sekoh pak sekoh di bagian mananya dan pakai apa semuanya pak seluruh badan saya sekoh pertama hanya air panas dengan garam mantap. Terus yang kedua itu sebagai herbal saya coba untuk daun jeruk apapun ya ini adanya jeruk masak ini terus serai terus daun kluwe nah. Ditumbuk apa dikum banyu hangat langsung dituangi banyu hangat nah tapi daun kluwehnya hanya dua ditaruh apa bawahnya murup lah ngempet gini melumah murup gini ya disiram air panas disekohnya seluruh badan ada khusus nggak maksudnya kayak misalkan khusus kaki sambil dipijet-pijet kayak gitu apa sih sambil nyekoh kalau kaki yang bagian dengkul atau bagian saraf-sarafnya agak ditekan-tekan agak dipijet suntik makan heterogen air gula mineral, seka air hangat dengan air jeruk, serai dan godong kluwe. Lainnya? Tidak ada. Ya, nunggu nih pangeran ya mas ya. Nah. Jadi begitulah sekarang hari. Jadi bagaimanapun juga pengalaman adalah guru yang terbaik. Dokter Ki ya duwe pengalaman, ya punya masa studi yang dipelajari. Tapi tetap ketika dilaksanakan atau disampaikan ke peternak, tetap eksekutornya adalah ya peternak, maka dari itu alhamdulillah tapi pelongannya hampir semua berdiri loh bos Mas Sukri berdiri Pak Gino Pak Mardi itu sampai nginfus terus Pak Mas, Min Mbah Min sing kidul turine kowru niku ya Mbah Min Pak Wagimin Mbah Wagimin Mas Agus itu loh nggih iya Mas Agus terus ada lagi Pak Mardi sedalah Pak Samin, aku lali Pak Samin. Sien, RT ini. Sien, gih, tiangnya bejo, turinnya gih pernah ambruk. Oh, Pak Samin ya. Tapi posisi pun metu. Oh, lebih gampang, betul. Yeah. Sama yang kemarin siapa? Yang kritik yang beda ngosan? Boimin. Mas Boimin. Jadi dilalah di pelongan. Semua berdiri. Jodoh kabeh. Yeah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu tadi lah sering adat pokok men. Sabar, manut, gelem ragat, ya pasti harus ragat ya. Ya karena memang kondisi sakit ya harus diperjuangkan toh Pak. Gitu. Terus jangan panik. Artinya panik, ya lek panik ini salah, lek ibaratnya wong kedelep ya telek barang ya diranggeh toh bos. Gitu. Jadi jangan panik. Ya alhamdulillah. Tapi tetap balik ke rumus rezeki. Rezeki. Jadi dalam proses pengobatan sebisa mungkin pokok men jangan takabur. Nggih. Niki mau berusaha berduduk lagi, tidur lagi. Yes, ya, makanya. Nah, gini Las Karang Arit kan punyaan Mas Sukri ini sudah berhasil berdiri. Itu belum tuntas sampai anaknya belum betul-betul keluar. Nah, itu untuk maintenance, maka air gula mulai dikurangi boleh, Bos. Oh, dikurangi. Tapi lek jenengan tidak masalah, tetap dijaga enggak apa-apa sampai betul-betul roso. Enggak, saya bertanya, Dok. Air gula itu kalau di posisi lembungan ngandung buting ada efeknya atau enggak? Enggak ada toh, Bos. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada ya saya stabilkan aja. Pokoknya itu balik ke kita, like kita secara materi enggak keberatan untuk beli, ora masalah. Oh. Mineral bagaimanapun juga saat ini dia sangat butuh mineral. Kalau dalam posisi seperti ini mineral jenengan stop, dia pasti ambruk lagi, Bos. Karena saat ini dia sudah ketergantungan mineral. Sampai kapan? Sampai anak ini keluar. Sampai anak ini keluar, sampai anak ini nanti susunya wis cukup, baru dia ketemu setel lagi nanti. Artinya dia hanya menghidupi dirinya sendiri. Nah sekarang kan dia menghidupi tiga. Dirinya, susu, sama pedet. Nah era ditingkatkan anaknya. Mineralnya untuk tiga posisi ini mesti ambruk. Sedangkan deposit nutrisi yang ada di tulang, tubuh, otot, terbatas. Kalau kita enggak, sapi meteng itu untuk kebutuhan hidup dia. Untuk kebutuhan anak. Untuk persiapan pembentukan susu. Nanti masih ada lagi 9 bulan sekian hari untuk persiapan lahir. Butuh gula, nafas, sama oksitosin. Itu nutrisi harus masuk, Bos. Itu, maka misalkan, Dok, misalkan mineralnya ditambah, misalkan
jadi dokter, 5. Boleh. Ada masalah atau enggak? Enggak ada. Oh, enggak jadi ada. Pokoknya efeknya rumusnya itu. Enggak ada. Enggak ada. Oh. Jadi sekarang ini dia ketergantungan mineral karena memang dia kan posisi wes minus nutrisinya. Posisi nutrisi minus. Nek untuk menghidupi ini minus ora disuplai, ayo ambiar lagi bos, nggak ada yang dibongkar lagi. Jadi dia ketergantungan mineral sampai kapan? Sampai nanti anak lahir, sampai anak nyusu pertama, sampai anak mulai bisa mandiri. Ketika rumusnya simpel, ketika dia sudah tinggal ngurusi awake dhewe, mineral mulai dikurangi. Gitu. Okay, okay. Simpelnya seperti itu. Laskar Harit mantap toh? Mantap. Tapi kuwi kecepet-cepet kok sik moro-moro. Kontek moro-moro. Nah, begitu Laskar Harit. Okay. Jadi selama secara materi gula kita tidak keberatan membeli gula, dilanjutkan boleh. Okay. Rumput tetap Pak Bos heterogen, biar saling melengkapi. Tebon, yo sekarang misalkan dibalik nih gajahan lagi, yo ora apa-apa. Tapi sesuk goleke lain. Betul. Pakan heterogen, lah sekarang adit, biar nutrisinya saling melengkapi. Mineral dia sangat ketergantungan karena dia menghidupi tiga dirinya, air susu, pedet, dan nanti persiapan kelahiran. Ya, lalu air gula, mineral, suntik. Bila kapankah sapi ini perlu disuntik? Nek ada satu momentum jenengan perso bos, awak ikin diredek. Oh, diredek. Iya, diredek. Nah, itu dia perlu langsung di push obatnya atau yang dibutuhkan. Jadi saat dia diredek itu berarti wes alarm. Alarm awal. Lala sekarang ngarit, memang secara kalau dilihat dia kaki belakang pasti belum normal bos. Itu kaki belakang pasti belum normal, pasti masih deglek-deglek. Dan kalau dia berdiri mesti hati-hati banget le arep turu. Ketika dia turu mesti rada lama. Gitu. Terus nanti bos yang terakhir jangan lupa lah sekarang ngarit, nek pas benter atau matahari lagi terik ya terik, pagi boleh jam 7 sampai jam 9 dikeluarkan bos, biar metabolisme kalsium terkait dengan vitamin D, provitamin D, kalsium bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan malah dikerukup. Yang pertama metabolisme kalsium, provitamin D dan vitamin D. Yang kedua lah sekarang ada dia perlu rada santai bos, ada di tanah. Kalau di kadang-kadang rada lunyu toh bos. Jadi dalam posisi dia pemulihan, dia itu perlu tidak asing puenak. Ya. Terima kasih, Dok. Siap lah Reda. Jadi pengalaman ini bisa buat jenengan semua. Pokok men ya, Laskar Harit. Nek saya itu denger pasiennya waras, ngadek mana wis seneng banget, Pak. Tapi lek dengar keguguran kaya gone Mas Andi terus sapa ora ketulung keplengkang gone Mas Yudi, wah sedih banget. Oke, materinya lemah telas. Laskar Harit, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Kita nyuntik dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Harit, tetap semangat.